story. Viral di media sosial video yang merekam kondisi SPBU Pertamina Subasuka dan Oeba Kupang NTT Senin 5 April 2021. Terlihat atap SPBU rusak akibat diterpa angin kencang dan cuaca ekstrim sebagai dampak dari siklon tropis Seroja. Akibat kerusakan yang dialami, SPBU menutup layanan hingga area SPBU pulih. Hal tersebut menyebabkan warga sekitar harus mengisi bahan bakar di tempat yang cukup jauh. Dan dalam video amatir yang direkam oleh warga, telah terjadi antrian panjang di SPBU Pertamina Oebobo. Dari Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan melaporkan.